Ayu Sabian akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait hebohnya kabar perselingkuhan dengan Nisa Sabian. Klarifikasi ini disampaikan Ayu dalam sebuah video singkat. Dalam video ini ia meminta maaf kepada seluruh pihak atas ketidaknyamanannya dengan sadar ia telah melakukan kekhilafan. Assalamualaikum, saya Ayu Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya, Ayus dan teman satu bandnya Nisa dikabarkan menjalin hubungan spesial. Padahal, Ayus sudah memiliki seorang istri dan dua anak. Kabar ini diperkuat setelah beredar video saat istri Ayus melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Video saat Riri Fairuz ke pengadilan pun viral.